Nah teman-teman, kita di sini nih, di Jalan DI Panjaitan di Kota Solo. Kita turun dulu ke bawah sana, itu ada dua jalur rel kereta api. Langsung disapa oleh lokomotif CC201 teman-teman. Barusan kita turun membawa rangkaian kereta api Logawa. Lewat di depan kita pukul 9.47. Kereta api Logawa ini melayani rute dari Purwakerto, Surabaya Gubeng, dan berakhir di Jember. Di Solo ini kereta api Logawa ini berhenti di stasiun Purwosari. Mantap. Barusan turun dari atas, langsung disapa oleh kereta api Logawa. Selamat melanjutkan perjalanan. Wih, keren. Halo, selamat pagi teman-temanku semua. Tadi saya belum opening, namun ada kereta dari stasiun Solo Balapan, yaitu kereta api Logawa, menuju ke timur. Nah, kita nanti akan mendapatkan kereta apa saja. Tepat saya berada di bawahnya underpass DI Panjaitan yang berada di Kota Solo. Tepat hari ini tanggal 27 November 2022, tepat hari Minggu. Di pagi hari ini nanti kita nanti selain mendapat ke Alogawa, juga akan mendapatkan kereta apa saja. Simak terus dari awal sampai akhir. Terima kasih. Ya, sesaat setelah kereta api Alogawa lewat, di depannya ada kereta KRL dari Palur nih teman-teman. Mantap. Nanti ini kereta KRL akan berhenti di stasiun Solo Balapan dan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tugu Yogyakarta. Mantap. Itu dari kejauhan teman-teman, ada kereta Bhatara Krishna. Itu lihat, sini bukan jalurnya sebenarnya. Apa mungkin baru uji dinamis, bisa jadi, karena kereta ini habis melakukan perawatan di Madiun teman-teman. Mantap, jarang-jarang lewat sini kereta Bhatara Krishna. Ini kereta ini melayani rute dari Purwosari ke Wonogiri pulang pergi teman-teman. Keren, momen ini jarang terjadi, KA Bhatara Krishna. Yuk, nunggu kereta apa lagi yang lewat sini. Ya, sesaat setelah Bhatara Krishna lewat, itu dari timur teman-teman masuk ini. Ini waktunya kereta api Pasundan ya. Kereta api Pasundan teman-teman menggunakan lokomotif CC204. Lewat di depan kita kereta api Pasundan. Melayani rute dari Surabaya Gubeng berakhir di Kiara Condong teman-teman. Mantap, masuk ke stasiun Solo Balapan yang ada di depan sana. Disusul dari belakangnya kereta api Pasundan, ini Sang Raja jalur selatan ya, kereta api Argo Wilis teman-teman menggunakan lokomotif CC206. Segera lewat kereta api Argo Wilis, keren. Lewat sini tidak ngebut teman-teman, nanti kereta Argo Wilis berhenti di stasiun Solo Balapan. Berjalan pelan. Kereta api Argo Wilis melayani rute dari stasiun Surabaya Gubeng berakhir di Bandung. Menggunakan rangkaian gerbong stainless steel. Nah, cukup sekian dulu video saya teman-teman. Kereta api Argo Wilis menutup video saya hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila videonya masih kurang bagus. Salam sehat dan sukses selalu bagi kalian semua. Dah.